Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Sore hari ini saya lagi berada di tempat wisata alam yang baru beberapa minggu dibuka kemarin. Namanya adalah Patakan Eco Park yang terletak di Desa Pangkalada, Mandala Jaya, Kalimantan Tengah. Jadi seperti ini suasana di wisata alam yang lagi dibuka. Coba nanti kita akan lihat seperti apa di dalam sana. Nah, ini saya mau menaiki tangga yang seperti kayak jembatan. Jadi tempat wisata alam ini tuh belum terlalu familiar ya, belum terlalu banyak orang tahu. Cuman ini kalau dilihat itu semacam kayak waduk atau danau gitu, yang tengahnya tuh ada kayak pulau. Nah, nanti coba kita akan lihat kalau di daerah sana sih kurang lebih sama. Di sini ada pondok, tempat untuk bersantai dan beristirahat sambil menikmati suasana di danau ini. Nah, ini saya jalan kaki. Saya penasaran sama di sebelah sana. Di sana itu ada kayak semacam rumah-rumah kecil. Ini tuh tempatnya masih di area perkebunan sawit ya, kelapa sawit. Dan di sini kalau saya lihatin, ini pas cuacanya lagi mendung. Jadi di sini tuh kalau dilihat masih punya warga. Dan mungkin di sini ada persatuan pembangunan tempat wisata alam seperti ini. Dan di sana disediakan wahana kecil yang seperti angsa itu, kita bisa sambil menaiki angsa. Jadi kalau tempat wisata-wisata yang ada di Kalimantan tuh kurang lebih seperti ini ya. Dia nggak terlalu booming atau kurang hits ya, karena mungkin dari pengalaman sendiri, destinasi wisatanya sendiri juga masih kurang gitu. Jadi di sini yang saya lihat ini cuman hutan aja sebetulnya. Masih rindang, masih asri di sini. Mungkin kalau beberapa orang yang kepengen menikmati suasana bersama keluarga di sini mungkin enak ya. Apalagi ini kalau dilihat airnya jernih banget ini. Air dari danau waduk ini. Sebetulnya ini bukan danau ya. Kayaknya ini bikinan. Sengaja emang dibikin sungai kecil kayak gini untuk bertujuan itu tadi, untuk bermain wahana angsa air seperti itu. Dan di sini saya temukan masih ada jembatan lagi yang menghubungkan menuju ke sana. Jadi ini kalau dilihatin jembatannya tuh masih belum jadi, masih setengah pengerjaan. Dan di sini ada beberapa warga pengunjung yang dimana mungkin asli dari sini ya. Jadi dia bisa masuk di pintu mana saja. Nih kita bisa lihat di sini cuman ya seperti ini tempatnya. Ini ada beberapa 5 pondok yang terbuat dari daun dan beberapa pohon bambu yang terletak di sini. Ini mungkin wacananya mau dibikin tempat makan atau tempat bersantai gitu. Dan di sini kita bisa lihat ini masih belum dikerjakan. Nah, ini masih hutan seperti ini ya. Dan ini ada pengunjung juga yang dia mau jalan-jalan. Jadi sebetulnya di sini tuh buat santai enak sebetulnya. Cuman ya namanya baru diresmikan atau dibuka kemarin. Ya mungkin kurang lebih seperti ini. Tuh. Jembatannya juga masih kayak gini, guys. Jadi harap hati-hati di sini ya.
takutnya nanti pas kalau membawa anak kecil atau apa, takutnya pas jatuh. Nih kita bisa lihat, nih belum selesai pengerjaannya. Dan di sini kita bisa berfoto atau bersuah foto di sini karena tempatnya bisa kita lihat, guys. Dia dari anyaman bambu sama beberapa daun yang sudah dikeringkan terus dipakai menutupi atap, dan kurang lebih seperti ini tempatnya. Saya kira tuh tempatnya wah gitu loh. Makanya saya datang bela-bela dari kota, sengaja ke desa Pangkalada Mandala ini. Ya penasaran sama tempatnya, jadi kurang lebih seperti ini. Ini tuh apa ya? Mungkin kalau buat berpasangan mungkin enak di sini, bersantai sambil menikmati suasana. Dan ini juga belum sepenuhnya selesai gitu. Jadi tempatnya kayak gini. Kita lihat kurang lebih kayak gini tempatnya. Gimana teman-teman? Rekomen nggak tempat ini? Ini sengaja saya keliling, nanti habis itu kita langsung balik ya. Karena cuacanya sudah mendung. Nah, jadi seperti ini guys. HP-nya taruh. Nah, ini nanti saya mau lihatkan buat teman-teman nih. Ini tuh tempatnya mungkin masih agak-agak becek ya tanahnya ini. Karena mungkin kemarin habis hujan ya di sini. Pegang ini. Nah, jadi kurang lebih itu seperti itu tempatnya. Karena apa? Kalau dilihat ini masih bambu, masih hutan. Dan coba kita mulai ke sana. Nah, kalau di sini ini view-nya lumayan bagus ya. Ini masih kelihatan apa kayak danau gitu, alam. Coba bisa lihat ke sana tuh. Tuh masih ada beberapa pondok yang ada di sana. Yuk kita jalan sini, lihat. Kita bisa lihat. Jadi kurang lebih itu tempatnya seperti ini. Ya nggak terlalu wah, cuman kalau buat tempat bersantai mungkin lumayan lah ya. Karena ini kayaknya menikmati suasana. Cuman seandainya nih ini dijadikan tempat objek wisata pemancingan mungkin worth it banget ya. Rekomen banget. Karena kalau dilihatin di sini tuh masih seperti ini guys. Tuh masih ada muda-mudi. Jadi kurang lebih sama tempatnya. Cuman ya itu tadi ya. Kalau buat pemula yang mau main ke sini ya mungkin di waktu sore hari ya. Karena waktunya kalau dilihatin tuh masih senggang, masih enak di waktu sore hari. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan berfoto di mana? Mau foto di mana? Sana ya. Ini cuman keliling aja, saya penasaran sama tempatnya. Tadi malam tuh lihat ada postingan orang beberapa hari yang lalu. Saya penasaran, saya nyari info. Terus setelah itu saya langsung
apa OTW ke sini. Jadi pagi saya mutusin langsung OTW ke sini. Nggak taunya ya kurang lebih seperti ini tempatnya. Ya dimaklumi ya namanya di tempat yang masih memulai usaha bisnis di dunia pariwisata, jadi ya kurang lebih harus banyak-banyak belajar dan banyak-banyak melihat tempat wisata-wisata yang ada di Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nah ini kita bisa lihat di sana ada tempat apa namanya yang ngandung air untuk bersantai dan menikmati suasana di angsa air. Nah jadi yang kerennya cuman ini aja kalau saya lihat itu. Kita bisa berfoto, bersuafoto di sini. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga teman-teman yang menonton terhibur. Ya mohon maaf dimaklumi bila kata ada salah kata ucapan atau kurang berkenan videonya, mohon ya dibantu like dan subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sekarang kita waktunya balik. Nih, masih banyak sekali ya pengunjung yang ada di sini yang datang di sore hari. Jadi kita langsung balik ke Pangkalan Bun. Nih, ada beberapa pengunjung yang baru datang.